Victor Gyokeres berpeluang ikut Ruben Amorim ke MU. Sementara itu, Timnas Indonesia panggil 27 pemain untuk hadapi Jepang dan Arab Saudi. Simak selengkapnya di Cerita Bola Update. Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. MU resmi mengumumkan Ruben Amorim sebagai manajer baru. Kabar merapatnya Ruben Amorim ke Manchester United sudah santer terdengar selepas posisi manajer mereka kosong. Posisi tersebut kosong setelah setan merah mencopot Erik Ten Hag menyusul start buruk musim ini. Kini Manchester United akhirnya membuat pengumuman resmi. Mereka telah mengikat sang pelatih dengan kontrak 2,5 tahun atau berlaku hingga Juni 2027. Amorim sendiri bakal bergabung dengan tim pada 11 November 2024. Manchester City hanya punya 13 pemain yang fit. Pertandingan melawan Tottenham Hotspur di Carabao Cup jadi kabar buruk bagi Manchester City. Sebab bukan hanya kalah dan tersingkir, Manchester City juga harus mendapati 3 pemain utamanya mengalami cedera. Savinho mengalami cedera pada menit ke-63 dan harus ditarik keluar. Namun sebelum itu, Manuel Akanji mengalami cedera pada sesi pemanasan. Ruben Dias juga merasa tidak nyaman sehingga diganti pada awal babak kedua. Menurut Pep Guardiola, timnya saat ini hanya punya 13 pemain dari tim utama yang berada dalam kondisi bugar. Mourinho ketawa ditekel pemainnya sendiri hingga cedera. Kejadian menarik dialami Jose Mourinho, pelatih Fenerbahce kini mendapat tekel dari pemainnya sendiri, bahkan sampai mengalami cedera lutut. Namun melalui media sosialnya, Mourinho justru menertawakan insiden tersebut. Insiden tersebut terjadi dalam sebuah sesi latihan. Saat itu, skuad Fenerbahce bersama Mourinho tengah melakukan sesi rondo alias kucing-kucingan. Namun, sang pelatih secara tidak sengaja ditekel oleh Ismail Yüksek. Thibaut Courtois bakal absen saat melawan AC Milan. Thibaut Courtois mengalami cedera otot saat melawan Borussia Dortmund. Cedera itu diprediksi membuatnya absen hingga 3 minggu. Kini mereka memberikan informasi terbaru tentang kemungkinan kembalinya Thibaut Courtois. Menurut laporan itu, meskipun pemulihan Courtois berjalan dengan baik, sang kiper belum akan tersedia untuk pertandingan Real Madrid berikutnya. Real Madrid sendiri bakal melawan AC Milan di Santiago Bernabeu pada 6 November. Jamal Musiala segera perpanjang kontrak di Bayern. Saat ini kontrak Jamal Musiala bersama Bayern Munich akan berakhir pada musim panas 2026 mendatang. Pemain asal Jerman itu pun mengakui bahwa kini dirinya sedang terlibat pembicaraan dengan Bayern untuk memperpanjang kontraknya. Tentu saja hal ini akan membuat rumor kepindahannya ke Liga Inggris mulai memudar. Seperti diketahui sebelumnya, Jamal Musiala dirumorkan bakal kembali ke Chelsea, klub masa mudanya, dan ia juga menjadi incaran Liverpool. Ruud van Nistelrooy siap pimpin MU hadapi Chelsea. Setelah memecat Erik Ten Hag, Manchester United kini dipimpin oleh Ruud van Nistelrooy sebagai manajer interim. Pada tugas pertamanya, Nistelrooy berhasil membantu MU meraih kemenangan atas Leicester City pada skor 5-2. Dan pada akhir pekan ini, van Nistelrooy mengkonfirmasi bahwa ia masih memimpin Setan Merah saat menjamu Chelsea di Old Trafford. Ia pun dengan fokus mempersiapkan timnya agar bisa meraih hasil terbaik di akhir pekan. Chelsea pertimbangkan 3 striker baru untuk 2025. Pada musim ini, Chelsea menunjukkan performa yang cukup bagus. Mereka terlihat solid di Premier League dengan mencetak 19 gol dalam 9 pertandingan. Namun hal itu kabarnya kurang memuaskan pelatih Enzo Maresca. Alhasil mereka berencana mencari tambahan penyerang untuk memperkuat lini depan. Menurut laporan dari TBR Football, Chelsea mulai memantau 3 penyerang potensial, yaitu Victor Osimhen, Benjamin Sesko, dan Alexander Isak. Tekad Messi bahwa Inter Miami juara MLS 2024. Inter Miami tampil menjanjikan di kompetisi MLS pada musim ini. The Herons mampu memuncaki klasemen wilayah timur dengan 74 poin dan meraih supporters heel. Hal ini karena mereka meraih poin tertinggi di musim reguler. Namun pencapaian ini tak lantas membuat Messi puas, sebab incarannya saat ini adalah gelar MLS Cup yang jadi trofi tertinggi di negeri Paman Sam. Trofi ini tentu akan melengkapi torehan gelar Liga Domestik dalam karir Messi. Sergio Ramos pertimbangkan tawaran dari Boca Juniors. Sergio Ramos baru-baru ini menyelesaikan kontraknya dengan Sevilla. Alhasil saat ini ia sedang menikmati masa rehat sambil menimbang opsi yang tersedia sebelum menandatangani kontrak profesional terakhir dalam karirnya. Menurut laporan dari Relevo, Boca Juniors tertarik untuk mendatangkan Sergio Ramos. Bek berusia 38 tahun itu pun sedang meninjau tawaran tersebut dengan serius. Kendati demikian, Ramos belum membuat keputusan final. Liverpool mengumumkan hukuman seumur hidup untuk 75 fans.
Liverpool mengambil tindakan tegas untuk melindungi para supporter dengan memerangi penjualan tiket palsu. Mereka telah membatalkan lebih dari 1.500 tiket, tutup ratusan ribu akun palsu, dan menyelidiki 5.500 akun lainnya. Melalui laman resminya, The Reds mengumumkan telah memberi hukuman larangan menonton seumur hidup kepada 75 orang. Liverpool juga menekankan pentingnya membeli tiket hanya melalui jalur resmi agar terhindar dari penipuan tiket palsu. Laga Al Nassr versus Al Hilal berakhir tanpa pemenang. Duel dua tim papan atas Liga Arab Saudi antara Al Nassr versus Al Hilal berlangsung di Al Awal Park pada dini hari tadi. Kedua tim menurunkan skuad bintang mereka, namun Neymar tak bisa bermain karena kurang fit. Hasilnya kedua tim harus puas bermain imbang 1-1. Hasil imbang ini membuat rentetan kemenangan Al Hilal terhenti, namun mereka tetap berada di puncak klasemen, sementara Al Nassr tertahan di peringkat ketiga. Surat perpisahan Ten Hag usai dipecat MU. Erik Ten Hag buka suara untuk pertama kalinya usai dipecat Manchester United. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan supporter. Namun sedih karena misinya meraih banyak trofi harus berakhir lebih cepat. Bersama Ten Hag, MU memenangi Carabao Cup dan Piala FA. Namun performa buruk Setan Merah di awal musim ini membuatnya dipecat. Kini Manchester United sudah mengumumkan Ruben Amorim sebagai penggantinya. Real Madrid masih favorit datangkan Alphonso Davies. Performa buruk melawan Barcelona sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pertahanan Real Madrid kini sangat rapuh usai diterpa badai cedera. El Real jelas membutuhkan tambahan tenaga untuk lini pertahanan mereka. Kini dilansir dari Sport Bild, Real Madrid masih berupaya mendatangkan Alphonso Davies di akhir musim nanti. Davies sendiri kabarnya bakal meninggalkan Bayern Munich usai kontraknya berakhir di 2025. Calafiori dan Odegaard masih absen lawan Newcastle. Mikel Arteta memastikan Ricardo Calafiori dan Martin Odegaard akan absen dalam pertandingan Arsenal melawan Newcastle United pada Sabtu malam nanti. Namun Gabriel Magalhaes kemungkinan besar akan tampil. Bek asal Brasil itu akan kembali ke tim setelah mengalami cedera ringan di laga melawan Liverpool pekan lalu. Arsenal sendiri membutuhkan kemenangan di laga ini demi persaingan di papan atas klasemen. Thomas Muller tak minat jadi staf di Bayern dan timnas Jerman. Thomas Muller kini sudah berusia 35 tahun, ia pun diyakini akan segera memutuskan pensiun sebagai pemain profesional. Kini ia mulai mendapat banyak tawaran dalam peran yang berbeda jika memilih pensiun. Dilansir oleh Bild, Bayern Munich dikabarkan menawarinya peran baru sebagai staf klub. Akan tetapi Muller dikabarkan menolak tawaran tersebut. Sang pemain kabarnya bakal mengambil waktu rehat terlebih dahulu. Victor Gyokeres berpeluang ikut Ruben Amorim ke MU. Manchester United dan Sporting Lisbon sudah sepakat atas Ruben Amorim. Meski begitu, Amorim baru akan datang pada Senin 11 November mendatang. Dilansir oleh Ojogo, Amorim tampaknya tidak akan sendirian ke Old Trafford. Beberapa pemain Sporting Lisbon kabarnya bakal dibawa. Salah satunya adalah striker Victor Gyokeres. Di bursa musim panas kemarin, penyerang asal Swedia itu kabarnya sempat diminati oleh Arsenal. Namun jika ingin memboyong Gyokeres, Setan Merah harus membayar 70 juta euro. Jelang hadapi RB Leipzig, Borussia Dortmund dihantam badai cedera. Setelah tersingkir dari DFB Pokal pada musim ini pasca kekalahan kontra Wolfsburg, Borussia Dortmund akan menjalani laga lanjutan Bundesliga melawan RB Leipzig di Signal Iduna Park pada akhir pekan nanti. Akan tetapi Dortmund tidak bisa bermain dengan skuad terbaiknya, sebanyak 7 pemain di skuad utama dikabarkan mengalami cedera. Dortmund sendiri membutuhkan kemenangan di laga ini demi memperbaiki posisi klasemen. Donnarumma bertekad bahwa Italia sukses di Piala Dunia 2026. Italia adalah salah satu negara dengan sejarah terkuat di Piala Dunia. Mereka sudah meraih 4 trofi dan hanya kalah dari Brazil yang meraih 5. Meski begitu, Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2018 dan 2022. Donnarumma mengungkapkan bahwa Italia energi positif yang menjadi kunci kesuksesan mereka pada edisi sebelumnya. Meski demikian, sang kiper yakin bahwa Italia berada di jalur yang benar bersama Luciano Spalletti. Real Madrid turut bidik Enzo Fernandez. Enzo Fernandez mengalami penurunan performa bersama Chelsea di awal musim ini. Kondisi membuat pelatih Enzo Maresca tidak memasukkan namanya sebagai starter dalam 2 pertandingan Premier League terakhir. Kini Real Madrid melihat situasi ini sebagai peluang untuk merekrut Fernandez dari Chelsea. Menurut Vita Hayes, mereka siap untuk menguji The Blues dengan menawarkan Aurelien Tchouaméni sebagai bagian dari kesepakatan.
Timnas Indonesia panggil 27 pemain untuk hadapi Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia memanggil 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner dan Duo Sayuri kembali dipanggil, namun Asnawi Mangkualam dicoret. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pertengahan November ini. Tim Merah Putih butuh 3 poin setelah 4 laga berlalu tanpa satu pun kemenangan.